ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mudah-mudahan malam ini kita semua bersama dengan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, zakat kita diterima Allah, orang tua kita dimuliakan Allah, tetangga kita dimuliakan Allah, dan insyaAllah kita diberikan ilmu yang barakah, manfaat fid din wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan majlis yang mulia malam Ahad ini semua dosa kita dirontokkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kemaksiatan kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma al-maghfur wal-ma'fu, yang diampuni, wal-ma'fu, yang dimaafkan. Makanya innallaha afuwun ghafurun, Allah Ta'ala memaafkan dan mengampuni. Ulama ada yang mengatakan demikian. Makanya ketika kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak kalimat atau doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. علماء memberikan terjemahan begini. Apa perbedaan antara ghafur dan afu? Apa perbedaan antara Allah maha ghafur, maha pengampun, dan Allah maha afu, maha memaafkan? Ulama begini mengatakan, yang dikatakan maghfurun, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum tentu, bukan berarti kita diselamatkan daripada api neraka. Dosa-dosa kita yang udah kita lakukan selama di atas muka bumi Allah, kelak di akhir, di hari akhir, di akhirat nanti, tetap ada hisabnya. Yang salah tetap dipenjara, lalu kemudian diampuni, diremisi oleh Allah, tapi tetap dipenjara dulu, masuk ke neraka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan satu harinya akhirat itu hitungannya adalah ratusan tahun ukuran dunia. Waqila, bahkan sebagian mengatakan ribuan tahun ukuran dunia. Kenapa demikian? Karena rujukannya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kam labithum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Padahal berapa? 300 tahun lewat 9 hari. Nah, di situ ulama ada yang menerjemahkan satu harinya akhirat itu sama dengan 300 tahun. Kalau di penjara 1 tahun di neraka Allah, berarti sehari 300, sedangkan setahun 365 hari. Berarti 365 hari dikalikan 309 tahun. Diampuni kemudian oleh Allah, diremisi. Oh, penjaranya 1 tahun. Udah, setelah 1 tahun baru keluar penjara, masuk surga. Oh, yang ini banyak ini kesalahannya di dunia ini, masuk neraka dulu, masuk penjara dulu, berapa? 10 tahun. Kalau satu harinya 309 tahun, berarti ini 10 tahun, 365 dalam setahun, kalikan 10 kalikan 309. Karena ulama sebagian ada yang merujuk kepada kisahnya Ashabul Kahfi. Tapi kalau ulama yang mengatakan satu harinya itu sama dengan ribuan tahun, gimana? Wallahu a'lamu.
Gak ada yang tahu hitungan hari akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ghafur, diampuni. Tapi bukan berarti selamat daripada ketentuan hisab. Sedangkan afu, makanya innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sedangkan afu, kita melakukan dosa di dunia oleh Allah tidak dianggap berbuat dosa, meninggal dunia enggak pakai acara penjara-penjarahan, enggak pakai acara masuk neraka, meskipun kita banyak dosa diampuni dan dimaafkan. Enggak perlu masuk penjara, enggak perlu masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Itulah perbedaan antara ghafur dan afu menurut versi ulama. Hanya di bulan Ramadan kita memperbanyak Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mengharap bukan hanya sekedar diampuni, bukan hanya sekedar maghfur, tetapi ma'fu, tetapi juga dimaafkan oleh Allah. Bukan sekedar diampuni, diampuni sih diampuni, gitu lah ya. Beda seperti gini, ada orang punya hutang sama kita. Fulan Anas punya hutang sama Jauhari, gitu ya. Kata Anas datang kepada Jauhari, "Jau, ya ada apa, Bro? Saya punya hutang, Jo." "Iya, Bro. Kamu punya hutang 100.000. "Ya, Bro. Maafkan saya, Bro. Belum bisa bayar." "Iya. Saya maafin, tapi bukan berarti hutangnya saya ikhlaskan. Kamu kapan mau bayar, bayar." Gitu ya? Beda dengan diikhlaskan. "Jo, saya punya utang, Jo." "Iya tahu kamu punya utang 100.000 kan?" "Iya." "Masih belum bisa bayar." "Udahlah, Bro, enggak usah dipikirkan, ikhlas." Nah, ini yang dikatakan afu. Padahal punya utang tapi dianggap lunas hutangnya. Udah bayar hutang belum? Udah bayar hutang belum? Kenapa dianggap lunas? Karena diikhlaskan oleh pemiliknya. Begitu juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa enggak kita? Punya. Apakah kita enggak pernah berbuat dosa? Berbuat. Loh, tapi kok enggak diadab? Karena sudah diikhlaskan oleh Allah, diafu. Tapi kalau diampuni, beda seperti tadi itu. "Iya, tenang aja, Bro. Kamu punya utang, ya udah enggak apa-apa, bayar secicilnya terserah berapa, kan?" Bukan berarti dianggap ya, lunas. Begitu juga Allah, iya diampuni. Oleh saya diampuni oleh Allah, kata Allah, "Aku ampuni wahai hambaku, dosa kamu banyak aku ampuni, tapi cicip dulu nerakaku." Inilah perbedaan antara ghafur dan afu menurut versi ulama. Mudah-mudahan dengan majelis ini kita semua diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Kita mendapatkan maghfurnya Allah dan mendapatkan ma'funya Allah. Kita dapat ghafurnya Allah dan kita dapat afunya Allah. Amin. Allahumma amin. Sehingga tidak ada satupun di antara dari kita yang nyicip apa yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-kaifiyatur rabi'at wal 20. Salawat yang ke 24. Allahumma salli wa sallim ala al-jami'il akmali wal qutbir rabbani. Ya Allah, salli wa sallim, tambahkanlah salawat dan salammu. Kalimat salli bukan berarti fi'il amar ya. Amar itu tidak dilakukan antara bawahan ke atasan. Kalau bawahan ke atasan itu namanya pengharapan. Kalau atasan ke bawahan itu namanya amar. Fi'il amar, fi'il perintah. Itu merintah atasan ke bawahan, guru ke murid, murid ke guru, bukan merintah, namanya pengharapan. "Pak guru, pindahin saya pak dari kelas 1A ke kelas 1B bukan berarti minda itu adalah perintah kepada gurunya supaya mindahin kita, tapi kita ngarep pak guru pindahin saya dari 1A menjadi 1B. "Kenapa kamu pengen pindah dari 1A ke 1B di 1A anaknya bandel-bandel pak guru, saya pengen pindah ke 1B saja." "Loh, kok 1B? "Iya, biar enak saya paling ganteng pak guru." "Loh, kok begitu?" "Karena 1B perempuan semua." Itu namanya pengharapan.
bukan perintah. Beda antara perintah dengan pengharap. Pak, pondoin saya, Pak. Bukan berarti perintah itu. Bukan perintah, padahal kalimatnya itu kan perintah kalimatnya ya. Pak, pondoin saya, Pak. Tapi maknanya adalah ar-raja, mengharap. Inilah perbedaan antara bawah ke atas. Sama kepada Allah, kalimat sholli itu fi'il amar bukan? Yang udah belajar sharaf ini, fi'il amar bukan? Fi'il amar bukan? Fi'il amar, tapi bukan berarti amarnya itu adalah amar perintah, tetapi amar lir-raja adalah bermakna pengharapan. Ya Allah, tambahkanlah sholawat dan salam kepada siapa? Alal jami'i. Alal jami'i ay li haqa'iqil wujudi bi haqiqatihi allati hiya haqiqatu kulli mawjudin. Maknanya adalah al jami'i adalah manusia yang sebenar-benarnya secara hakikat wujudnya adalah al akmal yang sempurna. Bukan dibuat-buat sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dibuat-buat. Di dalam tiba ini tadi saya baca di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, dia sifatnya adalah alifiyul anfi mimiyul faminuniyul haj. Enggak dibuat-buat. Hidungnya memang betul-betul mancung, enggak pakai acara operasi. Ya. Enggak pakai acara operasi, enggak dibuat-buat. Lisan Rasulullah ini, mulut Rasulullah ini, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan mimiyul fami. Rasulullah ini adalah mim, berarti senang di diam. Ada yang mengatakan bibir Rasulullah ini adalah imut-imut, alias cakep, indah. Anak sekarang, tapi aneh juga sekarang ini. Ada dikasih bibir, bibir yang cantik, yang imut, malah dibuat doer. Ya, dibuat doer. Iya. Sekarang ini macam-macam. Bibirnya itu loh udah bagus, udah tipis, dibuat bibirnya kayak bibirnya Donald bebek. Monyong. Yang merasa kayak Donald bebek mingkem. Ada yang bibirnya doer, udah dikasih cakep doer, bawaannya doer, dibuat tipis. Ada hidungnya itu yang sedeng, dibuat mancung. Ada yang dagunya itu lebar, dibuat lancip. Ada yang lancip, dibuat lebar. Padahal Allah menggambar ini sudah sesuai dengan postur tubuhnya masing-masing. Tapi kalau Rasulullah adalah al-akmal yang sempurna, tidak dibuat-buat, mancungnya bawaan lahir. Apa ini? Alis seperti nun, indah begini, tebel, gak ditebel-tebelin, bawaannya memang tebel kayak nun begini. Sekarang enggak. Dipena-penain gini ya. Masih mending dipena-penain, enggak apa-apa kalau pena-penain. Ada yang dicukur, disulam. Jadi ini permanen. Saking kepengen cantiknya padahal sudah bagus, disulam nyeluit begini. Sehingga bukan jadi cantik, malah kayak Dracula. Rasulullah tidak, al-akmal sempurna. Alisnya memang tebel, tidak dibuat-buat tebel. Tidak dilukis-lukis bibirnya, indah, imut, dan senang diam. Itulah Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyas. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, falyaqul khaira, berkatalah kalian dengan baik. Kalau kalian enggak bisa berkata baik, auliyasmut, sebaiknya diam. Kalau ngomong nyakitkan hati terus, diam baik kau ente. Ya. Becandanya itu selalu nyakitkan hati. Udah, jangan bercanda, mending diam. Kalau kita kategori orang yang ngomongnya adalah nyelekit hati, mending kita adalah senang
diam. Rasulullah al-akmal, sempurna. Lapar perutnya, pura-pura kenyang. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, enggak ada beras ya Rasulullah. Aisyah, enggak usah bingung-bingung. Aku baru saja makan ya Aisyah. Duh, makan di mana? Diundang sahabat, cuman kepengen nyenengkan istrinya. Gitu ya. Datang bapaknya ke sini. Gimana nak? Sehat? Alhamdulillah. Meskipun makanannya itu tiap hari tahu tempe, wah di pondok pak makanannya daging terus. Supaya apa? Bapaknya seneng. Waduh, kata orang Jawa, lele, awakmu dikini mangan daging dok. Bapakmu makan tahu tempe, padahal dalam hatinya sama pak. Tapi menyimpan karena untuk menyenangkan hati orang tuanya. Itu al-akmal, sempurna. Wah, datang orang tua, tahu orang tuanya memang lagi paceklik, tanamannya lagi enggak hasil. Nak, gimana? Uangnya masih banyak. Tenang pak, soal uang enggak usah dikirim pak. Masih banyak di kantong pak. Padahal begitu dibuka isinya adalah catatan utang warung. Kata orang tuanya, duh, padahal kamu 3 bulan gak dikirim nak. Sangkingnya kepengen nyenengkan hati orang tua, gak tahu dalam hati pak kalau sampai bapak tahu saya dikampleng pak. Kenapa? Isi kantong ini catatan hutang warung semua untuk menyenangkan hati orang tua. Itulah Rasulullah. Lagi asyik Rasulullah jalan di pinggir jalan, ada seorang pengemis. Pengemis lagi makan di pinggir jalan. Pengemis ini tidak yakin, Rasulullah ini kan jenderal, maha jenderal, presiden, maha presiden, di atasnya presiden ya Rasulullah. Kata orang pengemis, Rasulullah lewat, kira-kira kalau kita ajak makan pinggir jalan pakai nasi bungkusan begini mau enggak ya? Kata pengemis yang lain, pasti mau lah. Beneran nih, iya Rasulullah. Tapi Rasulullah ini kan panutan, masa makan pinggir jalan? Udah coba aja. Wah, pengemis tadi, Rasulullah lewat. Rasulullah, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari makan. Oh iya. Itu Rasulullah, langsung angkat bajunya, sarungnya diangkat, duduk sila. Pengemisnya, hah? Seperti itu akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita itu diajak makan oleh kawan, mau. Itulah akhlaknya Rasulullah. Ini kadang-kadang cuma pura-pura manis. Makan yuk, padahal ngarep. Mudah-mudahan enggak mau. Jadi kalau, makan, ayo. Wah, kata kawan, aku ini bercanda bro. Padahal senengnya kalau diajak makan ya. Rasulullah itu al-akmal, sempurna. Badal soleh orang pengemis diajak makan, mayu, wah makan lah Rasulullah. Di pinggir jalan, gak ada kalimat gak pantas untuk menyenangkan hati sahabat. Itulah Rasulullah al-akmali. Wal-qutbir rabbani. Al-qutub maksudnya adalah al-qalbu, yaitu hakikatnya, hatinya. Yaitu qalbun rohal akwanu ad-dairatu bi anfasihi ahwalu jami'il a'yan. Artinya ketika orang itu melihat Rasulullah menjadi lembut, setiap mata yang memandang menjadi indah dan menjadi tentram, menjadi adem bila melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul a'yan, semua yang memandang, bila mana memandang Rasulullah, hati menjadi adem, tentram. Masya Allah, itulah Rasulullah. Sahabat ketika pulang dari perang, ada sahabat-sahabat yang berguguran di medan perang. Apa kata wanita-wanita sahabiah? Apa kata ibu-ibu yang membiarkan anak-anaknya berperang? Apa kata istri-istri yang membiarkan suaminya berperang? Bukan yang ditanya itu, bagaimana suamiku, selamatkah mereka? Bagaimana anakku, selamatkah mereka? Bukan itu yang ditanya, tetapi yang ditanya, bagaimana Rasulullah, selamat Rasulullah, selamat Alhamdulillah.
Karena apa? Karena sayang, cinta kepada Rasulullah. Suaminya wafat di syahid, mereka senang. Suami apa namanya, anaknya wafat di syahid, mereka senang. Tapi kalau melihat Rasulullah sampai syahid di medan perang, para sahabat-sahabat ini sama-sama kesedihan. Maka ingin semua memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu istri-istri yang membiarkan suaminya berperang, begitu ibu-ibu yang membiarkan anaknya, anak-anaknya berperang, lihat Rasulullah berjalan dari kejauhan, hati menjadi adem tenteram. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga santri-santri, pakaiannya rapi, dari jauh adem gitu. Dilihat adem gitu. Berangkat ke masjid adem. Ya. Melihat santri-santri itu. Meskipun tingkahnya itu kadang-kadang beringasan ya. Tapi kalau sudah pakai pakaian berangkat ke masjid, lihat ke bawah. Padahal lihat ke bawah siapa tahu ada uang jatuh. Kiriman enggak datang-datang. Siapa tahu ada duit kawan kita depan ini nyampak. Ya, adem gitu lihat. Santriwati juga begitu yang pakai jilbab, adem lihat. Ya, orang tuanya senang lihat punya anak perempuan berjilbab rapi. Punya anak laki-laki berpakaian rapi, songkoknya rapi, bajunya rapi, tidak bersongkok juga, rambutnya rapi, bukan kayak gondorwo. Ini kadang-kadang santri di pondok, wah rapi, rambutnya rapi, karena kalau nggak rapi dipotongin, digondol. Begitu pulang di rumah, serat, rambutnya, wah. Makanya ada istilah, kalau kawan-kawan dulu bilang, kalau sudah anak pondok pulang ibarat keluar daripada penjara suci. Wah. Mana ada penjara suci? Penjara. Sekarang istilah penjara suci hilang. Kenapa? Pondok adalah istana. Pondokku adalah istanaku. Nah, tulis begitu. Tulis di bukunya, tulis yang besar-besar. Kamarku istanaku. Pondokku istanaku. Wah, gitu. Dibuat tulisan gitu. Al-Qudbir Rabbani, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mansubi ila rabbihi ta'ala. Kenapa akhlaknya Rasulullah sempurna? Karena apa Rasulullah itu mulia dan sempurna, indah dipandang? Karena apa perkataan Rasulullah itu selalu enak didengar dan patut untuk kita dengarkan? Karena semua yang datang dari Rasulullah Ar-Rabbani Al-Mansub ila Rabbihil A'la, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu. Rasulullah tidak keluar pintu rumah kecuali atas perintah Allah. Rasulullah tidak makan kecuali atas perintah Allah. Rasulullah tidak tidur kecuali atas perintah Allah. Rasulullah tidak bangun juga demikian kecuali atas perintah Allah. Rasulullah tidak menikah kecuali atas perintah Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Kalau semuanya itu adalah atas perintah Allah, cerminnya Allah, kacanya Allah, spionnya Allah, kira-kira Rasulullah pernah berbuat salah tidak? Pernah berbuat salah tidak? Tidak mungkin berbuat salah. Karena apa? Karena yang menunjukkan adalah Allah. Maka disebut dengan maksum, dijaga oleh Allah. Beda dengan kita, kapan kita mau makan enggak ada atas perintah Allah. Kapan perut kita krocok-krocok makan, kapan perut kita ini lapar makan, mana yang lapar beneran, mana yang lapar nafsu, udah tahu gitu. Bener gak? Iya. Kepengen menikah, mana menikah yang perempuan ini atas perintah Allah untuk dinikahi, gak tahu, asal lihat cantik gitu nikah. Woi cantik, nikah ya. Kawin, gak tahu beneran apa tidak. Gak tahu setelah dinikahi wanita yang cantik ini, Masya Allah, wanita jadi-jadian. Sekarang ini aneh-aneh sekarang ini. Mau kawin enggak tahu jenis kelamin istrinya. Giliran sudah dinikahi baru tahu, burung ketemu burung. Masyaallah. Makanya kalau mau menikahi seorang wanita, jangan hanya ketemu di pinggir jalan,
asal ketemu yang cantik di pinggir jalan, oi dek kamu cantik dek, oh. Kakak begitu melihat kamu langsung terpesona dek, maukah engkau menikah dengan kakak dek, oh. Kata yang wanita jadi-jadian, laju kau, iya kak mau kak, oh. Wah senang hati, lapor ke orang tuanya, mak, jauh-jauh sudah teriak manggil emak, ada apa nak? Aa kawin mak, wah. Kata emaknya, kamu baru pulang dari pondok sudah mau kawin, ketemu di mana? Pokoknya mak, Aa mau sama dia mak. Kalau Aa nggak mau nggak dikawinkan sama dia mak, bunuh diri mak. Waduh kata emaknya, anak satu-satunya udah kepengen kawin kebelet kayak begini nggak diturutin bunuh diri. Jadi ada emaknya. Ketemu di pinggir jalan nggak tahu kualitasnya seperti apa. Ya Allah akhirnya kata yang wanita ketemu di pinggir jalan wanita jadi-jadian tadi. Wah kalau sampai aku ngomong sama emak aku yang asli, tahu ini emak aku ini bukan betino aku ini katanya. Jadi akhirnya apa? Nyewa emak, nyewa bapak, nyewa rumah. Karena enggak tahu ketemu di pinggir jalan. Modelnya sekarang pakai HP. Dek, iya kak, aku mau datang ke rumah kamu dek untuk melamarmu. Aku bawa bapak dan emakku dan aku bawa semua kampungku. Jadi kampungnya dibawa, bukan orang sekampung. Kata si adik tadi ini, iya kak, siap kak. Ayah sama, bukan ayah, mama sama papa menunggu. Tidak taunya ayahnya, mamanya, papanya habis sewa semua. Datanglah bawa lamaran, emak tadi lihat anaknya, calonnya, woi cantiknya kau. Habis akad nikah, habis akad nikah semalam, subuh-subuh udah teriak lagi anaknya balik lagi. Mak! Lah, kata emaknya, ngapa balik lagi? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Kan kamu sudah nikah, kamu bahagia, Mak. Bukan bahagia, Mak. Kenapa kamu kok nangis? Loh, kenapa? Mak, burung ketemu burung, Mak. Lah. Ini namanya kalau melamar wanita ketemu di pinggir. Makanya santri itu tidak musim, bukan model santri menikahi wanita ketemu di pinggir. Harus tahu siapa emaknya, anak siapa, bapaknya siapa, mondoknya di mana, belajarnya di mana, sehingga benar-benar tahu ini bibit bebet dan bobotnya itu jelas ketika dinikahi betul-betul wanita, bukan wanita jadi-jadian. Hati-hati. Nah gitu. Jadi kalau santri pulang ingin nikah bagaimana caranya? Datang sama guru. Ustaz, saya alhamdulillah sudah mondok di DNA. Sudah selesai kamu mondoknya? Alhamdulillah. Hatam kamu Qur'annya? Alhamdulillah. Hafal kamu? Alhamdulillah. Kamu alhamdulillah semua? Ya Ustaz, hafalnya alhamdulillah saja katanya. Duh, yang lain? Enggak. Hatam alhamdulillah. Jadi terus kenapa? Saya mau minta bantuan sama Ustaz. Saya pasrahkan diri saya kepada Ustaz. Saya ingin menikah dengan wanita yang Ustaz pilihkan. Begitu datang sama guru. Sehingga apa? Guru mencarikan calon mempelai yang betul-betul ia kenal. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Ini, wahai anakku, muridku, yang kamu udah pulang dari pondok, ini calon mempelai. Ya. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, namanya sahabat Anas bin Ammar, ingin menikahi seorang wanita yang sudah dilirik oleh beliau.
bukan berarti pernah melihat wajahnya wanita, cuman tahu bahwasanya ada sahabat punya putri itu cantik, mau dilamar. Giliran datang kepada Rasulullah mau melamar seorang wanita, kata Rasulullah, Anas, aku sudah siapkan calon istri buat kamu. Waduh, kata Anas, ini guruku yang ngomong ini, gak berani membantah ini. Karena Rasulullah selain Nabi juga guru, selain guru juga orang tua bagi semua sahabat. Iya Rasulullah, manut. Naam ya Rasulullah, kata sahabat Anas bin Ammar dalam hatinya, kalau Rasulullah yang milih pasti cantik, pasti alim. Gak mungkin Rasulullah memilihkan istri untuk aku itu tidak cantik dan tidak pandai, tidak alim. Akhirnya sami'na wa ata'na. Anas, kamu gak usah pakai lihat calon mempelai ya, padahal dalam sunnah boleh kita melihat wajah wanita yang mau dinikahi. Tapi kata Rasulullah, sami'na wa ata'na, nurut ya Rasulullah. Ya sudah, calon kamu anaknya fulan, kamu akad nikah seminggu lagi Anas. Naam. Siapkan maharnya. Naam. Siap. Karena Rasulullah yang nyuruh, tidak pakai tanya. Begitu sampai ke rumah wanita, seminggu setelah itu diakadkan, ayah wanitanya sudah siap, sahabat ini juga sudah siap, senang dan semangat, aku menikah. Lewat masa jombloku. Ya. Balik dari pondok 10 tahun tidak laku-laku. Udah. Qabil tu nikah wa taswija bil mahril madhkur, selesai. Kata Rasulullah, masuk kamu ke kamar. Masuk. Bercadar istrinya. Assalamualaikum ya zaujati. Waalaikumsalam ya habibi, katanya. Suaranya merdu. Wahai istriku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai suamiku, kaif haluki? Alhamdulillah bil khairin. Waduh merdu. Duduk di samping, masih siang, tidak mungkin belaju ya. Nunggu malam dulu, masih banyak tamu lagi di depan. Ngobrol satu dengan yang lain. Kata bahasa now, chemistry. Chemistry itu adalah saling suka satu dengan yang lain, sambung. Manten baru ke manten anyar, zuhur kepengen cepet, asar kepengen cepet, maghrib kepengen cepet, isya kepengen cepet, kalau malam kepengen lama. Itu adalah pengantin baru. Tidak percaya, tanya Ustaz Munir. Gitu. Ustadz Munir pertama kali kawin seminggu HP mati. Giliran ditanya, Ustadz Munir kenapa HP mati? Mohon maaf Ustadz, kodoan. Jadi bukan hanya sholat yang dikodok. Gitu? Begitu malam kumpul dengan istrinya, dibuka. Ah, udah kepengen lihat wajah istrinya. Kata istrinya, atawaddota ya zaujati, sudah wudu wahai suamiku? Oh iya, lupa saya wudu. Setelah wudu, asallaitan nafilah ya zauji, wahai suamiku sudah sholat sunat? Oh iya, sholat sunat dulu. Habis sholat sunat siap-siap, kata suaminya, wahai adikku, aku tidak sabar ingin melihat wajahmu. Kata istrinya, ya zauji, wahai suamiku, kira-kira engkau tidak akan menyesal melihat wajahku? Oh tidak, pasti saya tidak menyesal. Benarkah? Benar. Demi Allah dan demi Rasulkah engkau mencintaiku dan menikahiku? Demi Allah dan Rasulku, aku menikahimu wahai istriku yang cantik dan salihah. Yalah kak, kalau engkau kepengen melihat wajahku, mohon jangan sampai engkau menyesal. Oh tidak, pasti tidak menyesal, karena Rasulullah yang memilihkan engkau sebagai jodohku. Begitu dibuka cadar istrinya, dilihat wajah istrinya, kulitnya hitam, tidak ada paras cantik. Cadar yang dibuka tadi ditutup lagi, kayak kelambu dibuka ditutup lah. Perasaan istrinya tersayat itu, ya tersayat. Suaminya begitu melihat wajahnya, ternyata tidak ada rohbah sama sekali yang membuat suaminya senang gembira melihat wajah seorang istri. Berarti alias tidak cantik. Tutup lagi, keluar dari kamar, duduk di depan pintu.
Ini sahabat ini depan pintu lihat bintang, lihat bulan. Karena istrinya solihah tidak mudah sakit hati, meskipun sakit hati menghampiri. Duduk di sampingnya, ya dak? Dipijitin suaminya, dipijitin. Tidak ngomong sepatah kata pun ini suami. Nak nyerai, ini disuruh Rasulullah nikah. Mau masuk kamar, caknya tidak kati. Nafsu ya. Bingung jadinya. Dipijitin oleh istrinya, dikasih kata-kata mutiara, puisi-puisi mutiara yang isinya adalah, wahai suamiku, tidak mungkin Rasulullah itu salah memilihkan jodoh untukmu. Memang aku tidak cantik parasku, tetapi insya Allah aku akan menjadi bidadarimu. Wah, dikasih semangat. Dan akan turun daripada janinku anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan menggantikan kecantikan yang selama ini tidak engkau dapatkan. Dan kita kelak di surga akan bersandingan bagaikan raja dan ratu. Diingatkan lagi suaminya langsung, astagfirullahaladzim. Ingat suaminya langsung, iya. Sudah. Maka inilah sahabat Rasulullah. Ternyata benar hasil daripada pertemuan seorang sahabat yang soleh dengan seorang wanita sahabiah yang solihah, menurunkan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Waqilah, sejarah mengatakan turun dari beliau adalah salah satunya menjadi ulama besar, menjadi imam besar. Dialah Imam Malik. Imam Malik diantaranya. Masya Allah. Maka ini adalah keindahan yang Rasulullah miliki, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin salah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, agar kita tidak salah, biar ditunjukkan oleh Allah tentang apa yang pas dan benar kita lakukan, perbanyaklah membaca salawat al-afdali. Dialah Rasulullah yang maha afdal, maha mulia. Tirozi hullatil iman. Tiroz itu artinya kulit. Tirozi hullatil iman, yang menjadi kulit perhiasan iman. Dialah Rasulullah. Wa ma'danil judi wal ihsan. Dialah yang menjadi sumber kedermawanan wal ihsan dan kebaikan. Sahibil himamis samawiyati. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai himam, yang mempunyai kesemangatan as-samawiyati, yang berbangsa langit. Artinya semangatnya Rasulullah tidak pernah berputus asa. Maka sebagai santri yang meniru Rasulullah tidak perlu dan tidak boleh berputus asa. Ngapalin enggak apal-apal, terus genjot. Enggak apal-apal, terus genjot. Enggak apal-apal, terus genjot. Insyaallah lama-lama akan menjadi Ada cerita berbeda-beda versinya. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Hajar ketika mondok, versinya ceritanya berbeda-beda. Namanya cerita ya. Wallahu a'lamu bissawab. Cuman ceritanya katanya Imam Ibnu Hajar akhirnya menjadi imam bernama Imam Ibnu Hajar. Ketika mondok di pondok, tertinggal pelajarannya daripada kawan-kawan yang lain. Yang lain ngajinya cepat, apalannya cepat, beliau lambat sekali. Saking lambatnya beliau ini akhirnya berputus asa, dan diputus asanya kepengen kabur dari pondok. Kenapa? Enggak apal-apal. Yang lain anak baru, padahal di situ sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, enggak apal-apal, ditinggal anak yang baru mondok. Akhirnya ingin kabur dari pondok. Begitu kamu kabur-kabur dari pondok, waktu hujan, dilihat di hujan ini tes, dilihat ada batu di depan mata beliau, dilihat batu ini lama-lama menjadi bolong. Ini batu ini kenapa bolong? Ini enggak mungkin kalau cuman kehujanan sehari langsung bolong. Pasti ini hujan bertahun-tahun sampai bisa bolong, enggak begitu. Apakah hatiku ini sekeras batu? Tidak mungkin hatiku sekeras batu. Kalaupun batu ini yang keras kayak begini bisa bolong, apalagi hatiku. Andai kata ditetesin hujan hidayah Allah, pasti hatiku ini juga akan berlobang seperti batu ini. Balik.
biar aku lambat, enggak apa-apa. Bismillah, enggak apa-apa, aku udah apal-apal. Seminggu baru apal bismillah, enggak apa-apa. Telatenin. Lama-lama, hafal, hafal hadis, hafal Quran, hafal dan menghafal hadis ribuan, ratusan ribu hadis sehingga menjadi seorang imam dan dikenal menjadi Imam Ibnu Hajar. Enggak apa-apa lambat menghafal, tapi begitu hafal lama lengketnya di otak kita. Cepat hafal tapi cepat hilang. Enggak apa-apa. Jadi kita sebagai anak yang terlambat di dalam menghafal tidak pernah, tidak boleh berputus asa, karena itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berputus asa. Wal ulumil ladunniyah, dialah Rasulullah yang ilmunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut ilmu ladunni karena datangnya semua dari Allah. Ada anak itu jarang belajar, tidur terus, tapi giliran ujian bagus terus. Wah, ini laduni ini. Belum tentu laduni, memang mungkin bawaannya pinter gitu. Jadi yang namanya laduni itu adalah ilmu pemberian dari Allah. Ilmu laduni bisa karena anak ini sering belajar, akhirnya oleh Allah dikasih ilmu dan ilmu ini lengket di dalam hati. Ini juga bagian daripada ilmu laduni. Ada yang dikatakan ilmu laduni memang tidak pernah belajar, tapi oleh Allah dikasih apa namanya? Khususiyah. Dikasih kekhususan sehingga ia bisa membaca, ia bisa menghafal sebagaimana anak-anak ulama-ulama yang banyak diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah satu dari sekian banyaknya model manusia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita semua diberikan kesempatan untuk dapat membaca dan menghafal Al-Qur'an dan memahami makna daripada Al-Qur'an, dan kita adalah orang-orang yang ahli salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah. Lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله على النبي صلاة الله